Ketemu lagi dengan Danilo di sini. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja. Masih tim kaget. Maaf, openingnya emang kayak gitu. Narik-narik. Nah, jadi teman-teman banyak yang nanyain kapan collab bareng Abadidin. Emang masih lama teman-teman, baru kali ini. Baru mau pulang, baru collab. Jadi mumpung ada kesempatan, saya diajak buat ngelihat proses pembuatan nokennya. Ya. Jadi sekarang sudah ada di bengkelnya Barbara, teman-teman. Jadi mau lihat proses pembuatan nokennya. Mumpung dapat izin dari Abadidin. Ini Abadidin, teman-teman, subscribernya yang nungguin main ke bengkelnya Abadidin. Ini teman-teman, ini lagi proses bikin nokennya. Ini bikin noken apa, Bang? Noken astiker. Noken astiker, teman-teman. Punya Mas Ucin ya? Bapak Aji Syukur. Bapak Aji Syukur. Iya. Pesan makan astiker. Buat harian apa gimana, Bang? Buat herek. Buat herek. Jadi biar selesai aja dulu, teman-teman. Biar gak ganggu. Iya. Itu emang harus sampai bersih ya? Sampai bersih. Mas Dao, udah berapa lama noken ini sampai neyeng ini? Iya. Kemarin. Nah, kemarin. Hujan. Sehari neyeng. Iya. Sehari udah neyeng. Fungsinya biar apa? Bersih, mas. Biar bersih, Dao. Sama ngilangin tulisannya ini. Oh. Itu 28 itu pinggang. Pinggang. Minta pinggang 28. Beda dengan pinggang. Hai. Jing.
kita bertemu dengan Ayah Donald, Doc Hudson. Nah, kantor. Cook. Kita ya. Hari ini ada Cook. Apa jenenge ya? Cook. Oh, halo Nyer Coy. Duduk. Maaf, saya hidup gue penuh dengan Nyer. Ya, Dani Longor, nyoba Lur. Nah, yuk, Dani. Lari, diputer ya. Coba guys. Dani Longor menjadi pit crew. Rasan pendek nang kene, gak mulih-mulih ya. Mantuk nek sampun gondol. Iya, berarti gondol iki ya. Belum nakalan. Ngeto, terus ayo. Sampai belanja. Jangan. Hah? Jangan gitu. Oh, gitu guys. Nah, ya. Ini kan sudah garap noken gitu ya. Itu untuk herek ya tadi ya? Ya, pesanan dari Bapak Haji Sukur. Bapak Haji Sukur. Ya, yang itu punya kan Gresik. Yang punya Gresik. Ya. Ini kan ada yang garapan herek, terus harian touring ya, ya, sama balap. Ya, ada tiga macam. Tiga macam. Dimulai dari yang harian touring dulu itu prosesnya berapa, Bang? Kalau berapa harian ini? Touring sih sebenarnya kalau kita proses itu satu noken cuman enggak sampai 1 jam selesai. Enggak sampai 1 jam ya. Iya, cuman kalau satu. Kalau saya sendiri kan Mas tahu sendiri kerjaan di bengkel kan. Iya. Sebegini numpuk. Tapi ada satu hari buat kerjakan noken, satu hari buat kerja, satu hari buat kerja. Ini aja banyak apa ya? Pesanan-pesanannya belum saya kirim. Ya, tolong minta maaf, saya minta maaf yang sebesarnya. Soalnya kemarin tersendat gara-gara riset mesin penawan kerombong. Oh iya. Dan sampai memang secara profesional kita kurang. Tapi saya terima kasih banget untuk kemakluman teman-teman yang kita order. Kita kirim. Jadi jangan khawatir. Pasti. Bisa-bisa yang pemesanan sebelum lawan beruntung ada bonus satu t-shirt dari Barbara. Wah itu orang Barbara. Baik apa lagi ya? Iya, itu apa ya? Dedikasi kita, terima kasih kita karena sudah mengerti. Jadi harganya berapa, Bang? Oh, untuk harga sendiri yang touring harian tadi. Harian touring itu 450. 450. Lain ongkir. Iya, ongkir lain. Ya betul. Nah, untuk hereknya sendiri, Bang? Untuk herek kami patok harga 550. 550. Ya. Buat teman-teman yang mau garap noken di Barbara, di Abadikin, ya. Hereknya 550. Nah, yang balap, Bang? 650. Cuma 100 ya, Pak? Iya, sudah bisa sampai. Sudah bisa sampai. Ya. Wah, saya pengen bawa tigernya ke sini ini. Satu ya. Pengen, Pak, punya, Pak. Punya motor herek itu pengen, Mas. Iya, nanti kalau ada rezeki kesini lagi. Monggo. Ya. Jadi terima kasih nih, Mbak, sudah dilihatin buat proses pembuatan noken di sini. Iya, memang tadi sekilas pembuatan noken kita manual, Mas, pakai tangan. Iya, manual. Enggak pakai copy cam, enggak pakai catok. Kita murni kerajinan tangan. Kerajinan tangan, ya. Tuh, kocok bahaya ya, Pak? Iya, memang apa ya? Kalau orang Jawa bilang saking kulino ya, Pak. Saking kulino. Ya, sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Maduranya lah biasa. Lah biasa. Jadi mungkin itu ya, teman-teman. Kalau mau pesen noken as,
mau buat ke Barbara langsung bisa datang ke bengkel juga, Bang? Bisa langsung datang ke bengkel, bisa via order, via WA. Tapi responnya satu persatu, Mas, ya. Oh, iya. Beberapa minggu ini kita WA itu kemarin nyampe titik wow. 5.000 lebih orang yang 5.000. Saya tahu sendiri soalnya. Iya. Karena lumayan lama. Kita balas satu persatu. Kita respon satu persatu. Dan itu kan juga ada yang bilang aku ditipu. Enggak ada penipuan. Selagi pemesanan di nomor saya, pemesanan kaos atau noten as atau perut as, bahkan kenal pot, kalau pesan di WA saya jamin kalau persen nggak ada penipuan. Saya ulangi tadi, khusus teman-teman yang pesan noten as ataupun perut as sebelum laga kita lawan Bronto kemarin, kita bonusi t-shirt satu. Bonus t-shirt. Ya, rasa terima kasih kita atas pengertian teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk bajunya ini, Bapak, bisa request apa enggak untuk bonus tadi? Iya. Bisa sesuai size. Bisa yang mana? Oh, jadi enggak usah khawatir. Ukuran baju pasti sesuai. Iya. Jadi mungkin itu aja ya, Pak. Jadi terima kasih sekali lagi, Pak. Sudah diizinkan melihat-lihat proses pembuatan notenya. Iya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Siap. Karena kita bakalan podcast ya, lanjut. Ya. Jangan lupa subscribe channel Dani Longor. Yoi. Kata orang Jawa, Dani goblok. Saya Dani Longor pamit dan abang izin malam juga.